Halo teman-teman gaming, kembali lagi di channel Harley Boy. Ya teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan game yang kemarin, yang mana kita memainkan game Resident Evil 3 Nemesis. Jadi kemarin kita sudah memasuki kawasan police station dan kita mungkin akan muter-muter di police station ini untuk mencari sebuah kunci yang untuk membuka pintu yang ada di luar police station, yang mana kita akan menelusuri jalan-jalan lagi dah. Jadi daripada gua banyak bacot, jadi langsung aja kita melanjutkan gamenya coy. 3, 2, 1, go. Oke, jadi kita di sini sudah di save kemarin ya. Kok ngapain nge-save lagi? Jadi kita kemarin membawa apa sih? Ini nggak guna, mungkin kita taruh, dan ini mungkin akan berguna. Oke, jadi kita ini tempat cuci foto kan, jadi ya gitulah, ini tempat cuci foto. Nggak akan lupa gue tempat ini, soalnya banyak banget kenangan. Ini ada apa di sini? Ada apa-apa? Ya, senjata gitu atau apa kek? Senjata atau apa gitu? Nggak ada? Oke. Jadi kita sudah ke sini. Tuh, lihat kan, jadi mapnya tuh nggak ada kanan kiri, dia fokusnya ke atas, lantai atas. Jadi kita akan menaiki tangga menuju ke lantai 2, teman-teman. Oke, jadi di sini banyak zombie, akan gua musnahin dulu, coy. Mati. Oke, mati. Ini banyak zombie banget. Udah, masih hidup. Oke, mati. Udah. Oke. Oke, udah mati semua di sini. Masih ada. Kali ini cewek, coy. Zombinya cewek. Udah. Oke. Ini ada pintu ke sini. Bener enggak sih? Oke, kita pintu ke sini. Jadi di sini kita akan mengambil sesuatu, namanya apa enggak tahu. Ada jumpscare? Nggak ada. Oh, banyak sekali bro. Sebentar. Aduh, sini. Ini lagi. Lagi. Ada lagi. Kita pakai pistol saja ya. Udah. Oke, aman. Di sini ada, Oh nggak ada. Ada nggak sih? Oh nggak ada. Tuh, jadi di sini itu terowongan bro. Iya, jadi di sini terowongan buat si Linker dia tuh kan. Jadi terowongannya udah ditutup, kita nggak fokus ke sini. Ini kan terowongan tuh, terowongan Linker, tau nggak sih tuh ya kan? Terowongannya si Linker. Jadi terowongannya belok ke sini dan kita masuk ke sini. Ini Linker nih di sini nih. Jadi kita nggak fokus. Kita cek cek zombie ya. Kali aja ada sesuatu di sini. Gak ada. Oke. Jadi kita langsung masuk ke sini bro. Nah. Oke. Jadi di sini ngambil apa ya? Oh sepi bro. Gak ada. Gak ada zombie kah? Ini apa? Banyak banget item gua dong di sini jadinya. Penuh dong item gua dong. Item gua penuh. Aduh, gua kesel banget. Ini apa? Oh, ada shotgun, bro. Oke. Kalau di Resident Evil 2 itu dibakar. Kalau dia dibakar ada apa? Yah, lighter gua ketinggalan dong. Nggak ada apapun di sini, sesuatu gitu. Berarti kita mungkin bakar ginian ya. Ya, kita bakar gituan. Oke. Ini nggak ada map itu atau file atau apa gitu. Jadi main Resident Evil itu ya, yang lamanya itu kita nyari jalan bro. Kita nggak, kita berarti butuh lighter ya. Mungkin darah-darahnya kita taruhin dulu kali ya.
penuh bro, storage semua. Nah, jadi di atas ada sesuatu yang harus dibakar. Jadi kita akan ambil lighternya dulu bro. Untungnya dekat, nggak jauh. Untungnya dekat bro, nggak jauh. Oke, langsung kita mungkin taruh beberapa tanaman dulu kan. Kita taruh dulu tanamannya. Di atas ada ini, kita taruh dulu, belum begitu berguna. Dan ini kita taruh dulu, ini kita taruh, ini kita taruh. Jadi di sini kita bawa dua obat dan peluru. Oke, segini aja cukup ya. Sebanyak-banyak bro, ntar nggak muat tasnya. Jadi langsung aja kita ke sini dulu ya, tapi ya, astaga, kan kita mau ngambil lighter. Kok nggak diambil lighternya ya? PA gua. Malam ini udah malam bro, 1:30 tuh. Kita ngambil bolak-balik nih, begini nih. Yang lamanya tuh begini. Ini lighternya. Apakah ada sesuatu kan di situ yang kita akan kita bakar di situ? Jadi langsung aja mana kita ke sini. Ke sini. Oke. Enggak ada zombie lagi lah, orang udah dimatiin semua. Zombinya tuh enggak akan muncul lagi, udah dimatiin semua, bro. Aman jadinya. Jadi kita akan ngebakar ini dulu mungkin ya. Dan gue penasaran banget ada apa di sini. Kita bakar. Astaga, nggak bisa dibakar. Nggak bisa dibakar. Oh iya, gue lupa beda alur ya. Sedangkan kalau dibakar itu kan di Resident Evil 2 itu ngambil medal ya, medallion. Jadi kalau di Resident Evil 3 ini nggak ada medallion dia. Dia cuma suruh ngambil kunci doang. Oke lah kalau begitulah. Kaget gua. Jadi kita menelusuri atas dulu. Atas dulu ada apa ya? Langsung aja deh. 1, 2, 3 untuk 3 item. Mungkin kita taruh dulu lighternya ya. Nggak begitu berguna dulu lighternya. Jadi sorry banget kalau bolak-balik nih bro. Namanya juga main Resident Evil emang begini, bolak-balik harus. Jadi kalau nggak bolak-balik nggak perfect nanti mainnya kan. Kita taruh dulu. Kita langsung menelusuri lantai atas bro. Di lantai atas ada apa ya? Setahu gue sih kayak, aduh banyak banget dong. Ih, zombinya gemuk dong. Tapi, dah, ih, ada lagi. Udah menang gua. Nah ini kan lihat, nggak ada sesuatu di atas sini, jadi kita nggak fokus. Langsung aja kita ke sini. Ini nggak beda jauh kan mapnya kan, emang sama sih alurnya juga. Cuman alurnya aja berbeda. Ih, bener nggak sih ke sini? Stars key card. Aduh, kemana ini gua? Stars key card. Di bawah dong. Berarti kita nggak boleh ke atas dulu, bro. Nggak boleh ke atas dulu. Kita ke bawah dulu. Itu completein yang tadi tuh. Oke lah. Berarti kita harus di atas membutuhkan key card, facility key card. Dan juga tadi ada game ya, game-game seperti itu. Oke. Kita bergulat di sini ya mungkin. Oke.
Oke, dan ini ada sesuatu di sini. Kita akan ambil. Nah, dan juga di sini ada yang kelap-kelip, nggak tahu apa namanya ini, gue lupa. Nah, ini. Gue nggak tahu nomornya berapa. 0 1 5 3. Salah ternyata. Kodenya kalau nggak salah di komputer bawah deh, setahu gua ya. Tapi ini gua udah dapet. Salah dulu. Jadi gimana ya? Aduh, gua bingung banget nih kalau udah masuk sini nih. Nah, jadi di sini kan tadi ada sesuatu tuh, kan ada komputer nyala. Kita ambil dulu deh. Oke. Ini kan di sini ada nih. Star scout-nya yang mana? Star scout-nya mungkin yang tadi kali ya, yang di drop sama si zombie itu. Begitulah jadinya lah star scout. Dia butuh star scout, sedangkan gua kok lu hidup, tadi kan mati ya. Minggir-minggir, gua mau lewat ah. Jangan gangguin baik dah. Apa pilih? Dia gangguin saya aja ya, saya lagi bingung nih nyari jalan bro. Jadi kita membutuhkan star scout untuk ke atas dan untuk ke bawah. Kita bolak-balik dong. Ini yang game ini tuh berguna buat nanti di kayak taman park-park gitulah. Jadi nanti kita suruh ngumpulin 3 kristal buat kebuka pintu. Mungkin ya, gue udah lupa banget bro, beneran deh. Jadi kita bolak-balik di sini. Nah, card case doang gua adanya. Ah, ini dia, konyok, ngapain gua taro tadi ya. Berarti ke atas bisa dong ya, star scout. Kita ke atas dulu berarti ya. Kita ngambil ini dulu deh. Ngapain gua taruh berarti ya? PA gua. Orang gua butuh begitu malah gua taruh. Enggak bisa ini. Cardcase ini star scout. Oke. Jadi kita komputer dulu ngambil kode terus untuk diinput ke box yang tadi. Ada lagi? Oh, enggak ada. Gua kirain ada zombie lagi ya. Kalau ada zombie lagi kebangetan, peluru gua cepat habis ntar. Jadi di sini kita akan ke sini dulu. Ah, nggak bisa, ampun dah. Dipakainya begitu. Kosong lima satu tiga. Kodenya 0513. Ingetin ya, terlupa lagi. 05130. Lalu deh, kita kan belum nelusurin ini, ada apa sih? Oh, ada ginian. Apa ini? Ingat gak sih dia yang polisi yang jadi zombie itu? Iya, dia masih ada ternyata di sini. 0513. Ingetin bro, ntar lupa. Oke, jadi di sini kita ngambil
kosong, 5, 1, 3. Oke, ini dia emblem K. Buat apa nggak tahu gua. Udah, itu doang. Ih, ini si Nemesisnya belum mati loh tadi, cuman pingsan doang. Jadi kita lawan lagi bisa. Terus kemana lagi dong gua dong? Berarti di bawah sudah selesai, kita langsung ke atas bro. Buat ya begitu, pokoknya ke atas langsung. Ini ada kunci. Musiknya cuman kayak biola sama piano doang kan, tapi serem. Kayak horror kesannya kan. Maklum memang game horror sih ini. Dan ini juga emblem K. Sudah kebuka ternyata emblem K. Ayo ada apa di sini? Jeng jeng. Nah lo, ada apa di sini ternyata? Kita cek dulu, kita cek satu-satu. Ada MM, sedangkan ini bukan Mobile Legend. Ada apa ini ada peluru. Nah, ada peluru. Jadi kita banyak dapat peluru di sini ya. Aduh, ini apa lagi? Ini apa? Ini apa? Ini dia yang mau gua bawa, bro. Tapi storage gua penuh. Akan gua simpen di mana kah? Kita nggak bisa ngambil kunci berarti ya. Di sini ada first aid. Nah, ada first aid dan ada kunci di sini kan. Mana kuncinya tuh? Tapi kita nggak bisa ngambil karena storage kita penuh. Kita taruh dulu ya. Berarti ada kunci dan ada kayak first aid. Berarti kita turun dulu ke bawah buat taruh dulu ini kan, biar daripada penuh. Gua sebenarnya paling benci banget main ginian, tasnya tuh kosong. Tasnya itu ya cuman sempit, apa yang dia barang bawa tuh segitu doang, udah nggak bisa nambah lagi. Ya seperti inilah mainnya, muter-muter kan. Oke. Ini udah berapa menit sini? Oh, udah 10 menit ya. Cuma muter-muter gini doang 10 menit. Ayo dong. Jadi kita naruh ini mungkin belum kepake banget. Kakis. Ini nggak kepake kali ya. Star skirt dan juga udah ditaruh, udah nggak berguna lagi kayaknya. Ini juga belum berguna, oke gini aja. Gini aja, gak usah banyak-banyak bawaannya. Daripada banyak-banyak terbolak-balik bro. Musiknya nggak bisa dimatiin sih ya, serem bro musiknya. Jadi langsung kesini terus kita ambil kunci. Nah, sesuatu yang gampang atau sesuatu yang mudah, berarti kita ke dalam police station ini cuma buat ngambil jepitan atau peniti. Oke. Enggak ada lagi. Oh, ada. Udah enggak ada lagi di pasar. Terus di sini ada salah satu first aid. Udah. Udah enggak ada lagi. Entar dulu, ini ada lagi ya.
seperti mall. Oh, nggak bisa. Oke. Terus kita kemana lagi? Udah kan? Oke, kita keluar. Apa ini? Apa ini? No. Come to anyone. Our platoon is cut off. No survivors found. This is Carlos. Send in support immediately. Ada Carl. Mungkin itu sesuatu petunjuk. Ada si Carl, mungkin itu sesuatu petunjuk. Jadi kita akan turun dan keluar dari police station ini untuk membuka pintu yang ada di luar police station. Oke. Ya kan ya, udah kan ya, udah semua ya. Ini udah. Ini udah, kita langsung akan keluar. Langsung keluar. Langsung keluar, langsung keluar. Kaget gua. Beneran kaget. Gua lupa kalau udah ngambil itu kunci, dia munculnya di sini. Gua lupa beneran. Langsung kabur. Jadi sekarang dia udah megang basoka yang sebelumnya dia cuman pakai tangan doang. Nah, ini dia ngikutin kita ini sampai keluar. Beneran dia ngikutin kita. Nih, lihat. Nih, lihat nih. Oh. Dikejar kan? Nah, kalau di sini aman karena tempat safe, nggak mungkin dia ngejar. Ntar dulu deh, kalau nggak salah ada itu deh. Sebentar. Balik dulu. Kayaknya ada tanaman yang belum kita ambil. Lumayan loh tanaman bro. Nah, ada dua tanaman tuh susah di sini. Jadi harus irit-irit. Oke, udah. Oke. Kita nggak akan masuk sini lagi. Kita sudah keluar dari police station dan nggak akan pernah kesini lagi. Dan dia udah nggak ngikutin lagi kan? Jadi kita langsung aja keluar untuk membuka pintu yang terkunci di sebelah sana. Ini dia, dadah police station. See you. Kita ke sini. Oke. Ternyata masih ingat gua jalannya. Ini apa? Ini kemana gua? Oke. Cuman kotak. Ini apa ini? Buat apa tong ini? Gak tahu buat apa ini tong. Oh, lihat tadi ada apaan nggak? Ada linker. Berarti itu tong buat matiin si linker ya. Udah gua meledakin aja. Iya kan, nggak ada lagi. Oke, udah. Ada linker tadi bro, ngeri juga ya. Nah, ini ada apa ini? Hitbox. Ini adalah selang buat fire hydrant pokoknya. Venus fixed with bolt, berarti nggak bisa dibuka. Ini mungkin ada. Mungkin kita nanti dapat apa gitu buat dapetin itu tali begituan tuh selang. Wih, banyak banget darah bro di sini bro. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada blue hair bang. Wih, apa nih?
ada yang dead. Let's. Wih, banyak banget dog sepertinya. Oke, ini sudah sampai di lahan parkir. Ada dog. Ada dog lagi. Oh. Minggir. Ih, minggir dong, gue mau lewat. Wih, tanaman banyak kayaknya, bro. Tapi sebelum itu kita save terlebih dahulu. Jadi di sini ini udah nggak berguna dan ini nggak berguna, ini nggak berguna, ini nggak berguna dan ini nggak berguna, ini kebanyakan nggak guna. Jadi kita save nya pakai ini. Nah, salah. Jadi ini taro dan ini pakai. Jadi di sini ink ribbonnya tuh unlimited, bro. Lu mau save berapa kali pun bebas. Oke, ini udah berapa menit sih? Oh, 20 menit ya. Oke, teman-teman. Ini ada biru-biru, gua nggak tahu apa ini. Dan ini juga harus banyak banget yang akan kita telusuri di map ini kan. Downtown. Jadi kita bukan di town lagi, namanya Downtown namanya sekarang. Kita stop terlebih dahulu. Stop. Ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk story-nya. Kita sudah keluar dari police station dengan sebuah peniti atau jarum, pokoknya ya peniti lah namanya lah. Jadi kita tadi ke dalam police stars itu cuma ngambil peniti doang ya, sama sebuah granat launcher dan juga kayak kartu gitulah. Entah gunanya itu mungkin nggak berguna lagi, udah keluar dari police station kan. Jadi mungkin kita akan menelusuri map Downtown ini, map baru, dan kita di sini belum dapat mapnya. Nanti mungkin mapnya ada di salah satu apa gitu, gue lupa. Jadi kita di next video akan menelusuri Downtown. Ya teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share jika kalian menyukai video ini. Dan juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya. Bro! Terima kasih teman-teman. Dadah, sampai jumpa di next video.